Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah secara resmi membuka Festival Panen Kopi di Desa Gunung Suku, Kecamatan Lutawar, Takengon, Sabtu 16 Desember 2017. Pembukaan festival tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Nova Iriansyah bersama Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin, serta sejumlah pejabat lainnya. Nova Iriansyah bersama Nasaruddin tiba di Desa Gunung Suku sekitar pukul 16.30 dan disambut oleh Reja Desa Gunung Suku, Camat Lutawar, serta masyarakat. Nova kemudian berjalan kaki ke lokasi acara. Di sana, Nova ditepung tawari dan disambut dengan tarian guel. Di lokasi acara, Nova bersama para tamu lainnya disuguhi kopi Arabica oleh Duta Kopi Gayo dan Duta Kopi Indonesia. Meskipun pembukaan festival kopi berlangsung sederhana, namun tidak mengurangi kemeriahan festival rakyat tersebut. Dalam sambutannya, Nova mengatakan kegiatan Festival Panen Kopi merupakan sebuah kreativitas masyarakat yang patut dibanggakan. Hal ini karena industri pariwisata akan tumbuh dari kebudayaan-kebudayaan masyarakat, ekonomi masyarakat, sosial, dan sebagainya. Namun demikian, lanjut Nova, hal yang paling utama dari festival itu adalah bagaimana kopi dikelola, dikendalikan dengan perspektif kebersamaan, ekonomi kreatif, kebudayaan, dan pariwisata. Pemerintah Aceh, kata Nova, sangat mendukung skema pariwisata seperti Festival Panen Kopi, karena selain sebagai wisata, dengan adanya kebersamaan masyarakat, berbagai masalah bisa diselesaikan, baik itu masalah sosial, masalah ekonomi, dan lingkungan. Pada kesempatan tersebut, Nova menyampaikan bahwa kopi Gayo berbeda dengan kopi lainnya. Hal ini dikarenakan masyarakat hanya menggunakan pupuk organik. Selain itu, lanjut Nova, semua kebun kopi di Tanah Gayo adalah milik masyarakat dan tidak ada pengusaha swasta yang membuka kebun kopi di daerah tersebut. Saat ini, kata Nova, kopi Arabica sudah lebih populer dibanding Robusta, sehingga menjadi sebuah peluang bagi masyarakat yang mengembangkan kopi Arabica di Tanah Gayo.